Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunas dimanapun berada. Kembali jumpa lagi bersama saya di tempat pemakaman umum Cikutra terkait kirmir atau tanggul yang ambrol di Sungai Cidurian ya, yang berada di samping atau membelah TPU Cidurian di Kota Bandung ya, di kawasan Cikutra Kota Bandung. Nah, saat ini Tribunas para petugas ya ini dan warga sedang melakukan evakuasi, membersihkan tembok tanggul ya yang ambrol yang berada di Sungai Cidurian ini. Nah, karena seandainya kalau tidak cepat dibersihkan atau diangkut dari sungai, ini bisa berdampak nanti menyumbat aliran air di sungai ini. Nah, dan nanti berpotensi menyumbat ya aliran air sungai. Nah, ini tembok-tembok ini sedang dihancurkan menggunakan palu dan kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik ya. Nah, sementara Tribunas, kirmir yang ambrol ini ya, ini adalah kondisinya seperti ini, dan gini di sepanjang kirmir yang ambrol ini tengah dipasang kayu yang nanti untuk menahan tanggul sementara. Nah, nanti akan dipasang tanggul sementara. Nah, dan juga di samping itu sedang ada pengangkutan penggalian mayat ya. Nah, di sebelah sana tampak terlihat mayat yang baru saja diambil ya, dikeluarkan. Lihat di sana Tribunas, baru saja dikeluarkan di lokasi makam yang terdampak ya. Ini tidak tahu ini mau diangkut kemana mayatnya. Ada sebagian lagi masih dalam proses penggalian. Nah, di sini beberapa pasca kejadian ya. Jadi kirmir ini ambrol ya, atau tanggul ini ambrol setelah arus sungai yang dengan volume yang sedang naik-naiknya ya, di saat hujan deras di Bandung. Nah, ini menjebolkan tanggul atau kirmir ini. Dan juga sejumlah makam tergerus ya. Sejumlah makam tergerus, dan sampai ada sejumlah mayatnya yang masih tertutup kain kapan itu menyembul dari permukaan makam, seperti yang ada pada video yang sempat viral ya pada kemarin di lokasi ini ya. Nah, jadi di lokasi ini. Ada nanti mungkin mayatnya akan dipindahkan, akan dialihkan dulu sementara, dan nanti apa akan dipindahkan atau seperti apa, jadi saya belum tahu ya. Namun di sini terlihat beberapa makam ini dibongkar ya,
mungkin terdampak atau mungkin berpotensi ini bisa terkikis kembali. Nah, jadi dilakukan pembongkaran. Demikian Tribuners yang bisa saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.